Sebanyak 7 orang tewas setelah terjebak dalam kebakaran sebuah ruko toko bingkai yang terletak di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 18 April 2024, malam. Ketujuh korban ditemukan petugas terjebak di lantai 2 ruko ketika api sudah padam. Selain korban meninggal dunia, ada 5 orang lain yang terluka. Kelima korban luka bakar tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kebakaran toko bingkai diduga berasal dari ledakan kompresor dari salah satu gedung ruko berlantai 5. Jadi kita berhasil menyekat, kemudian api tidak menyebar luas, kemudian upaya pemadaman baru berhasil 10 jam setelah upaya yang dilakukan dari jam 19.35, kemudian tadi baru jam 6 pagi kita berhasil memadamkan. Hal ini karena beberapa kendala, karena ini adalah toko frame, toko kayu, jadi banyak bahan-bahan di dalamnya yang mudah terbakar. Salah satunya adalah bahan seperti cairan thinner, kemudian cat, juga kayu ataupun kertas. Kemudian begitu kami masuk ke dalam, ternyata di dalam juga ada basement, yang mana menurut keterangan dari para saksi, disitulah api pertama kali muncul.